Pemerintah Kabupaten Belu dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Institut Seni Indonesia Surakarta, terus berupaya untuk tetap melestarikan budaya asli Kabupaten Belu dan melakukan promosi untuk menarik wisatawan datang ke Kabupaten Belu. Tarian Likurai dan Tarian Antama adalah beberapa budaya yang terdapat di Kabupaten Belu. Pada Festival Fulan Fean, ratusan penari berbalut kain adat menari mengikuti tabuhan gendang atau tihat dan mempertunjukkan drama musikal Antama yang merupakan tarian berburu binatang buas atau hama ladang menjelang musim tanam tiba. Bupati Belu Willy Broduslai SH mengatakan, Bupati Belu Willy Broduslai SH memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi demi suksesnya Festival Fulan Fean. Bupati mengajak semua pihak untuk terus menjaga budaya Indonesia di wilayah perbatasan dan kembali menyaksikan Festival Fulan Fean tahun 2019 mendatang. Drama musikal Antama tahun lalu di tempat ini kita memecahkan rekor dunia dengan menghadirkan 6.000 penari. Tapi bukan di sini, tapi di sebelah bukit yang lain. Dan tahun ini kita di sini. Drama musikal kali ini bekerja sama dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, tim dari Indonesiana, Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia, seluruh masyarakat Kabupaten Belu, tim ISI Solo, dan yang saya banggakan seluruh penari yang hari ini hadir bersama-sama masyarakat menghibur kita. Saya mengharapkan Festival Fulan Fean ini yang hari ini kita laksanakan sebagai satu festival. Festival dari pinggiran Indonesia untuk Indonesia. Tahun lalu kami menyelenggarakan Festival Fulan Fean memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Tahun ini 6 Oktober kami tidak memperingati apa-apa, tetapi hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini sebentar setelah pementasan tari musikal Antama. Saya mengundang semua yang ada, mari kita sama-sama duduk bersama, kita makan bersama, makan persahabatan, merajut Indonesia dari perbatasan. Kita membuat perbatasan ini menjadi daerah atau perbatasan yang paling aman di dunia. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua penitia. Kegiatan ini tahun lalu kami tidak melibatkan IO. Semua OPD membantu untuk suksesnya acara ini. Demikian juga tahun ini tidak ada keterlibatan IO untuk mensukseskan acara ini. Terima kasih untuk semua OPD. Saya bangga kalian. Saya bangga dengan kalian telah mensukseskan acara ini. Juga semua guru, semua anak sekolah yang telah berpartisipasi di acara Festival Fulan Fean yang kedua. Kita tunggu Festival Fulan Fean di bulan Oktober tahun 2019 berikutnya. Makan bersama dilakukan Bupati Belu bersama tamu undangan yang menyaksikan pertunjukan tersebut sebagai tanda persahabatan. Tim Belu TV melaporkan.